Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Berita duka datang dari industri perfilman tanah air. Artis senior Mieke Wijaya meninggal dunia pada Selasa malam. Almarhumah meninggal di usia yang ke-82 tahun setelah sempat menderita penyakit diabetes dan kanker yang dideritanya. Sepekan sebelumnya, Mieke Wijaya baru pulang usai dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD karena sakit diabetes dan kanker yang dideritanya. Sejumlah keluarga dan kerabat mulai berdatangan ke rumah duka untuk melayat almarhumah Mieke Wijaya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ibu kami, orang tua kami tercinta, Ibu Hajah Mieke Wijaya. Terima kasih untuk semua doa dari teman-teman. Insyaallah husnul khatimah. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan dan kehilafan mama. Sempat sakit 1 bulan ya, sempat dirawat di rumah sakit selama bulan puasa ya. Itu ya mungkin memang sudah usia, sudah 82 tahun. Ya mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya, mudah-mudahan karya-karyanya bisa dikenang selalu sebagai salah satu legenda perfilman Indonesia ya, karena memang jiwanya, hatinya ya hanya untuk perfilman Indonesia.